terakhir mau pilih Diki. Diki, silakan. Mungkin punya pandangan berbeda atau serupa. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Diki, biasa dipanggil Diki. Saya tidak sharing, cuma mau bertanya kepada mas-mas dan mbak-mbaknya yang apa lebih senior, yang seniman order baru gitu. saya berharap mendapat jawaban yang subjektif, yang berasal dari pengalaman sampean sehari-hari. Saya secara pribadi bingung dari generasi mana, mungkin milenial atau apa gitu, nggak tahu. Yang saya tahu tentang reformasi, saat itu masih SD, orang ribut-ribut TV, terus saya bilang, apa itu apa? Saya bilang, itu anak-anak mahasiswa tidak tahu kuliah, terus mereka ribut-ribut di kantor. Nah, 2 tahun kemudian nama daerah kami diganti dari Lian Jaya jadi Papua. Mungkin itu ada hubungannya, kita tidak tahu. Saya ingin bertanya kepada mas-mas dan mbak-mbaknya, ketika Anda melakukan aktivitas Anda dengan pengalaman sehari-hari, itu kan seperti ibaratnya petani menabur benih gitu ya, menanam sesuatu. Menurut pengalaman Anda-Anda, sejauh mana itu berhasil, itu tumbuh dan memenuhi mungkin ekspektasi Anda, atau sejauh mana itu berpengaruh ke dalam situasi yang Anda hadapi saat itu. Artinya, kita tidak tahu, mungkin benih itu diinjak orang, dimakan hama atau kena badai, atau kita tidak pernah tahu. Artinya, mungkin Anda bisa men-sharing pengalaman bagaimana sejauh Anda pergerakan yang Anda bikin itu menghasilkan sesuatu yang saya pikir ini secara pribadi buat saya ingin dengar, karena hal reformasi mungkin 20 tahun lalu kita sebut di Tanah Jawa, tapi di Papua itu masih diperdebatkan sampai saat ini. Kita butuh sebuah perubahan bentuk yang kami pikir bisa sedikit memihak kepada kami. Artinya dalam bentuk lain, reformasi di Papua itu masih berjalan. Itu menjadi pertanyaan yang saya yang kedua kepada mbak-mbak dan mas-masnya, apakah reformasi itu masih perlu? Kalau perlu, apa saran Anda buat kami yang generasi apa ini, milenial gitu? Terima kasih, itu saja. Saya tuh nanyanya banyak dan saya harus jawab. Saya tuh orangnya sinis sama diri saya sendiri. Kalau dibilang berhasil, nggak pernah berhasil. Saya bilang saya nggak pernah berhasil. Dari proyek-proyek atau karya-karya yang saya buat atau kegiatan-kegiatan yang saya buat, saya selalu merasa nggak berhasil. Jadi yang lain aja orangnya. Tapi kalau memang mungkin ya bisa bisa dijadikan apa ya, pijakan atau referensi gitu. Sebenarnya yang paling sederhana apa yang pernah saya lakukan di tahun akhir 90-an itu, jadi itu sebenarnya hal yang sederhana, tidak butuh turun ke jalan gitu, dan tidak membutuhkan dana yang besar gitu, tapi membutuhkan apa ya, keinginan atau kemauan dan keberanian untuk apa ya, membongkar pemikiran-pemikiran atau tatanan-tatanan yang sudah mapan. Jadi hal mau seperti yang saya bilang tadi, mau bikin musik itu harus punya keahlian menggitar atau menulis lagu. Jadi keharusan ini ya udah dikesampingkan saja. Dibikin apa ya, seni itu sebenarnya kan gampang. Gitu. Kalau itu benar-benar datang dari tubuh hati dan kemauan ekspresi, itu kan sebenarnya sederhana. Gitu. Gak perlu tanya seniman Orde Baru, gak perlu tanya kurator-kurator, gitu. Gak penting itu mereka semua. Kalau kamu bisa
aku pengen menyanyi, nyanyi baik, nyanyi aja, suaranya jelek, ya nggak apa-apa, gitu. Kayak gitu, hal-hal seperti itu yang bisa dimulai, gitu. Oh, nggak ada infrastrukturnya, ya bikin sendiri seadanya nggak apa-apa, ya bikin aja dulu. Dan kemudian kalau nggak berani sendiri, ngajak temannya, ya kan, ngajak temannya. Sesederhana naik, jadi pemikiran tatanan-tatanan yang sudah mapan mungkin yang ada di Papua gitu. Dan gak ada akses itu, yang ada aja diolah gitu. Pokoknya ya itu yang mungkin perlu diperjuangkan di situ. Bagaimana itu tatanan itu dibongkar, dirombak, bikin sendiri aja kayak gitu. Nunggu duit dari pemerintah, jangannya dari pemerintah, dari Pak D aja nggak dapat, gitu. Ya kan? Jadi urunan apa sih? Gitu. Ya. Berikutnya, mungkin untuk mengakhiri diskusi ini kita bicara jangan terlalu perlu nasihat, nggak efek. Mending tadi saya kira pertanyaan Diki yang pertama sangat menarik. Benih-benih apa aja sih yang sudah kalian coba sebarkan? Dan apakah ada yang tumbuh dan ada yang ingin hilang gitu, jadi keberhasilan dan kegagalan. Oke, saya bicara masalah dokumenter ya, karena sebelum saya bergerak di dokumenter itu ya. Yang waktu sebelum reformasi itu dokumenter dianggap propaganda pemerintah. Selalu digunakan sebagai propaganda pemerintah. Makanya waktu saya kemudian pegang FFP waktu itu, dan yang saya tak sasar dengan anak SMA, SMP, karena yang tua-tua itu sudah terkontaminasi dengan bahwa dokumenter itu propaganda. Itu harus dibuat. Susah ubahnya. Nanti saya masuk ke anak-anak yang SMP SMA itu, saya masuk ke TV itu, mau muter film kayak gitu. Yang kemudian mereka setelah mereka menonton, oh ternyata dokumenter itu menarik ya. Ada yang menarik ceritanya, ada yang kayak film fiksi, ada yang apa kayak pengetahuan. Sebenarnya mereka mulai senang masuk udah daftar. Jadi ketika mereka kuliah mereka daftar jadi volunteer, tambah senang mereka jadi pengurus. Ada yang jadi filmmaker kemudian. Nah buat saya itu gak banyak, tapi setidaknya ini menghasilkan orang anak-anak baru gitu. Yang mungkin kalau di Indonesia sampai sekarang mungkin dokumenter listnya gak banyak gitu. Tapi apa yang dilakukan FFB setidaknya membuat orang mencintai dokumenter itu mungkin ada beberapa ratus orang yang terkontaminasi oleh dokumenter FFB. Saya gak bisa bilang jumlahnya banyak gak, tapi setidaknya orang mulai berubah pandangan terhadap dokumenter, buat dokumenter itu dan untuk propaganda itu buat saya udah berhasil lah gitu. Jadi still sedikit demi sedikit, tapi setidaknya itu ada hasilnya ya harus diterusin gitu. Terus satu lagi, bergerak di bidang seni itu kan kita kadang-kadang kita ya memang kalau di Indonesia mungkin belum bisa bergerak dengan pemerintah ya. Ya sudah kayak prinsipnya sama oh jalan di sini dulu apa iya sama apa yakin sama mimpinya sendiri gitu, mengusahakan mimpinya sendiri gitu. Dan think out of box itu sih yang penting sih sebenarnya. Kalau saya itu. Kalau saya tidak berani mengatakan kalau saya menanam ini, karena saya datang ke perayaan kesenian, ladangnya udah ada dan udah ada banyak tanaman dan juga mungkin ada bibit baru. Mungkin saya bagian dari bibitnya kita itu sama. Iya kan? Tapi mungkin kalau analoginya itu saat ini saya petani yang ngurusi tanaman-tanaman dan kebun itu loh. Wah ini rumput dia sampingnya tomat ini nanti tomatnya mati jamur atau kemudian kayaknya coba lihat deh dari macam itu gitu melihat apa namanya landscape kebunnya seperti apa. Terus terkait sama yang tadi yang terakhir menarik banget bagaimana kalau reformasi ada di Jawa dan kemudian di Papua apa namanya sesuatu yang apa namanya perubahan atau kemudian cara teman-teman Papua sendiri mendeskripsikan relasi mereka dengan 98 gitu. Ini sebenarnya sedang ada obrolan di kalangan generasi milenial kesenian gitu. Kalau kita kadang-kadang membuat satu apa eksperimentasi platform kecil gitu kan, tentang pendidikan, tentang praktik atau apapun gitu. Kadang-kadang kita juga konyol juga kita membayangkan kita melakukan hal kecil ini untuk perubahan publik yang sangat besar. Nah ini
kami sendiri di Jemti itu saya dan Agni dan teman-teman yang lain, Alexander dan Dimas itu selalu mengingatkan bahwa ini skupnya kecil, kita harus memang menerima publik kita kecil meskipun utopianya itu untuk kemaslahatan kita, ruang hidup kita bersama. Tetapi di saat yang bersamaan ternyata kita juga punya peluang untuk mengurusi kemaslahatan kita bersama melalui koalisi seni misalnya. Itu kan memikirkan hal-hal politik praktis yang nampaknya memang urusannya ke undang-undang gitu kan, ke hal ini, tapi yang dibayangkan memang publik luas dan punya dibayangkan mempunyai implikasi ke hal yang luas. Karena misalkan seperti punya platform pendidikan seni alternatif gitu, sama halnya dengan pendidikan formal sekolah-sekolah swasta. Sekolah swastanya oke gitu, punya pendekatan ini, tapi mahal. Yang bisa mengakses siapa? Kelas atas gitu. Lalu sekolah-sekolah negeri yang bertebaran di seluruh tanah air, gimana nih? Kadang-kadang mikirnya kayak gitu, harus makro dan mikro, dan itu PR kami di generasi milenial ini. Oke, kalau pertanyaannya tadi tentang berhasil atau tidak berhasil, sebenarnya saya juga kurang bisa menjawab itu berhasil atau nggak berhasil, karena kalau saya lebih memilih nggak berhasil, karena apa? Karena dari ketidakberhasilan itu, terus kemudian jadi terus-menerus untuk mencari cara yang lain untuk gimana itu lebih baik lagi. Nah, terus saya melakukan kerja seni kan ada secara individu dan berkolaborasi bersama warga, misalnya. Nah, untuk melihat itu, biasanya saya melakukan evaluasi. Jadi biarkan warga yang menilai apakah itu menurut mereka sudah seperti yang mereka inginkan atau enggak. Nah, sementara untuk karya individu, saya lebih, karena memang saya berangkatnya dari, saya terinspirasi lewat peristiwa-peristiwa sosial politik atau konflik agraria yang ada di sekitar, kemudian saya masuk lewat itu kemanusiaan dan penyebaran pesan. Jadi karya individu itu lebih ke situ. Karena apa? Karena menurut saya seni itu penting ada di hidup, ada di masyarakat. Kalau nggak ada seni ya itu kaku. Maksudnya ya seperti FPI kaku. Ya intinya gitu lah. Jadi kalau saya ditanya tentang hal itu, saya lebih memilih untuk bilang nggak berhasil agar saya terus untuk mencari terus saya. Oke, terima kasih untuk statement penutup dari pertanyaan Diki yang sangat menarik. Terima kasih semuanya untuk yang sudah datang di sesi diskusi yang cukup panjang ini. Tadi Komar mengingatkan kita bahwa reformasi bahkan belum masuk dalam bentuk pelajaran sejarah. Itu juga mungkin jadi agenda bersama untuk semua pekerja seni, mengingat bahwa nampaknya setiap tahun kita membicarakan soal seni dan reformasi, tapi belum ada mungkin upaya bersama yang lebih solid untuk mengkanonkan gitu, katakanlah seni order baru, supaya bisa dikritik juga ketika dia sudah jadi kanon. Begitulah diskusi ini. Terima kasih. Jangan lupa pesan sponsor. Praktik seni kita adalah sebuah bagian dari gerakan kebudayaan. Jadi kerja sama kita semua untuk publik yang lebih luas, barangkali bisa difasilitasi oleh Koalisi Seni Indonesia. 200.000 dapat undang-undang. 100.000 kalau personal. 100.000 untuk individu, 200.000 untuk organisasi. Dan nanti kita bisa terus-menerus mendiskusikan soal kebijakan dan politik seni di KSI. Terima kasih.